Benyamin Mora adalah mantan pelatih Johor Darul Ta'zim dari Meksiko yang baru saja meninggalkan klub Malaysia. Banjarmasin Post.co, ID, tidak perlu menunggu lama bagi Persib Bandung mencari pelatih baru setelah diikat Robert Alberts. Seperti yang dilaporkan, untuk berurusan dengan Persib Bandung di Liga 1 2022-2023 sudah ada secara verbal. Tetapi untuk memastikan bahwa berita ini, Persib pecinta Bandung harus bersabar dan menunggu pengumuman resmi klub terlebih dahulu. Persib Bandar terkait secara intensif dengan mantan pelatih Bayangkara FC, Paul Munster, tetapi dengan instruksi yang dimuat, penerus Robert Alberts diduga dibawa ke angka ini. Baca juga, prediksi pengaturan pemain dan tautan transmisi Persib versus PSI selama Liga 1, ujian tanpa Rene Alberts. Baca juga, PSI pemikir Marukawa Eko, Ciro Alves siap membela Persib Bandung di Liga 1. Baca juga, Indosiar Liga 1 2022 langsung siaran Horne hari ini Persik Kediri versus Borneo FC, Persib dan Arema FC. Diprediksi bahwa sosok pelatih Amerika Latin yang menjadi kandidat untuk Robert Alberts di Persib Bandung akan memimpin Benyamin Mora. Benyamin Mora adalah mantan pelatih Johor Darul Ta'zim dari Meksiko yang baru saja meninggalkan klub Malaysia. Benyamin Mora memiliki lisensi pro, UEFA dan berasal dari Meksiko, yang omong-omong adalah negara Amerika Latin. Selain itu, Benyamin Mora sendiri tidak memiliki klub dan memiliki negara agen gratis. Benyamin Mora sendiri memiliki catatan yang elegan ketika ia melatih Johor Darul Ta'zim. Kabar baik untuk Bobotoh, baru-baru ini, Persib Bandung telah memenuhi kesepakatan secara verbal dengan penggantian baru pelatih merek Robert Alberts.